Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Majlis Tadabbur. Kita akan menggali dan mentadabburkan Al-Quran dengan lima pendekatan. Yang pertama adalah aspek Arabiyatul Quran, bahasa Arab Al-Quran. Yuk belajar bahasa Arab dengan pendekatan dan bahasa Arab Al-Quran. Yang kedua adalah yang terkait dengan manasabatul Quran, korelasi dan hubungan Al-Quran, kata demi kata, huruf dengan huruf, ayat dengan ayat, surah dengan surah, dan juga dengan kehidupan. Yang ketiga adalah hudal Quran. Kita akan mengkaji bagaimana Al-Quran itu sebagai petunjuk buat kehidupan kita. Dan yang keempat adalah bagaimana kita juga ingin memanage diri kita dengan Quran, idaratul Quran atau idariyatul Quran, manajerial Al-Quran, menata hidup kita. Dan yang terakhir adalah sumbangsi dan kontribusi kita untuk membangun hadaratul Quran, peradaban Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.